konsumen warga Bandar Lampung khususnya ya, nggak Canta Karang ataupun Candro semuanya yang ada di Lampung, silakan berbelanja kebutuhan Anda selama Lebaran, bahkan nanti kedepannya juga karena kita menyediakan semua kebutuhan kamu ada di sini. Mana yang kebutuhan Lebaran aja? Tapi di sini habis ya, Coca-Cola sprite. Kita baru order lagi, beli lagi. Paling laris ya minuman ya. Ini juga kopi kaleng dari berbagai brand. Ya, ada Kauman, ada varian skala premium juga ada Royal, ada Monde, ada segala macam kita juga. Ini yang paling laris ya. Promo gitu. Kemudian ada kue kering kita yang di depan ini. Ya. Oh iya, ini saya. Jadi kue kering ini menjadi best seller ataupun yang paling diminati karena banyak variasinya. Ini yang harganya juga terbaik kita kasih ke konsumen, jadi banyak. Beberapa jenis kan ada tinggal sedikit stoknya. Harganya mulai dari berapa sih? Ada harganya nggak? Harganya? Itu per variasi ya. Mungkin mulai dari harga berapa ini? Mulai harganya itu dari harga 30.000 ada. 30.000 ada ya. Bervariasi, jadi tergantung kebutuhan konsumen mau kue seperti apa dan harganya seperti apa. Ini masih banyak ya, kelihatannya peminatnya cukup tinggi ya mbak? Iya, ini termasuk sudah sedikit. Kalau ini sudah sisa-sisa satu baris ya, kalau kemarin itu kita sampai ke atas. Tadinya tinggi ya seperti ya. Gitu. Ini sih yang paling best seller sekarang. Kemudian apa lagi mbak? Kemudian paling kebutuhan pokok ya, kita di fresh, daging buah juga ikut ini juga ya, ikut ada peningkatan buah, penjualan ya. Peningkatan penjualan di buah kita sangat meningkat, tapi kita usahakan stoknya itu kita tidak kosong ya. Kemudian kayak buah paling diminati untuk buah puasa ini adalah kayak buah nanas, pepaya juga, pisang, mangga, segala macam kita ini meningkat, tapi kita usahakan kebutuhan konsumen tetap terpenuhi. Apa kebutuhan daging? Kebutuhan daging ya. Daging kita ada di daerah. Jadi ini kebutuhan pokok yang benar-benar dibutuhin saat mulai dari puasa kemarin sampai ini kita sebentar lagi akan Lebaran. Berarti untuk konsumen atau pelanggan setia Candra nggak perlu jauh-jauh tinggal gak di sini? Nggak perlu jauh-jauh, bisa termasuk takjil. Kita siapkan selalu setiap hari yang fresh. Ya, termasuk takjil kita siapkan selalu yang fresh setiap hari. Jadi fresh, ya? Konsumen yang pengen beli dari pagi sampai sore juga bisa pilih. Jadi menunya juga bervariasi ya. Jadi tetap untuk menu buka puasa tetap ada ya? Menu buka puasa tetap ada. Jadi mungkin dia bisa menahan ataupun membatalkan puasa, bisa beli yang di sini dulu baru dia masak di rumah gitu kan, dari bahan-bahan yang dia belanja gitu. Betul. Itu yang paling kita beda ya dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Oke, penutup ya, ajakan dong untuk konsumennya supaya kesini gitu. Oke, untuk konsumen warga Bandar Lampung khususnya ya, nggak Canta Karang ataupun Candro semuanya yang ada di Lampung, silakan berbelanja kebutuhan Anda selama Lebaran, bahkan nanti kedepannya juga karena kita menyediakan semua kebutuhan kamu ada di sini. Thank you.